Halo guys, welcome back Maniac Racing Indonesia. Hari ini saya lagi ada di Purbalingga, di mana Purbalingga di Lanut Barasada. Ini digelarnya event IDC Final Round. Nah, ini dia guys, seri 3 itu Final Round IDC di Lanut Purbalingga. Pertama kali event di Lanut Purbalingga ini guys. Seperti apa kita lihat ke dalam tatanan pedok dan sirkuit di Lanut Purbalingga. Go. Nah, seperti ini guys. Suasana pedok dari acara Final Round IDC 2022. Tegak satu. Ada Knalpot Racing, ada Racing Star, ada Pedok Kawahara. Yuk. Nah, ini dia. Nah, di belakang saya sudah kita lihat ini tempat penimbangan sebelum main, jadi motor-motor ditimbang dulu guys. Ada dua di sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Nah, ini ada Mas Arif Tijil yang mau nimbang. Momen pertama ya, Mas. Oke. Okay. Sukses. Silakan guys. Ya. Yeah. Yuk kita jalan ke sana, guys. Ada di belakang saya terlihat Raka Komang dari Wijaya Racing ikut hadir di event ini, guys. Nah. Bye ya. Nah. Ada di Kawahara guys. Mas Kipli. Hai, kondom. Oke, ini dia guys. Mas Arif sehat? Sehat. Sukses mau nimbang. Siap. Oke, sukses. Dari Kediri. Nah, ini dia. Ada Kawahara. Kita nanyain Mimi Mumil. Ayo guys. Oh ya. Tanya persiapan. Persiapan. Tanya persiapan. Ada Mas Gali Dwi, gimana Mas kabarnya? Baik, siap. Sehat? Sehat. Oh, dia guys, senior. Ada Tete Wiwi, ini dia. Halo Teh, gimana kabarnya Teh? Halo. Sehat? Sehat. Nah, di Final Round. Teh Wiwi kan sebagai pendiri pertama nih, posisi pertama di kelas wanita. Persiapannya Teh Wiwi di hari ini seperti apa? Paling persiapan mental, terus ya lahaulah lah, jadi berusaha yang terbaik, apapun hasilnya saya terima. Oh, oke. Okay. Ngomong-ngomong, ini start dari Cikarang atau Bandung? Dari Cikarang. Cikarang. Start sampai sini jam berapa? Sama pacar ada? Ada? Ada. Oke, okay. Hari ini berarti di, benar-benar di support? Boleh kita lihat? Ayo, kita lihat. Guys, kita lihat pacar dari Wiwi Mungil. Mas Wahyu. Hoi. Saya nanya enggak apa ya, bentar ya. Siap. Ngobrol. Oke. Okay. Iya, ayo berdua nanya. Halo Mas Wahyu. Halo. Oke. Okay. Jarang kelihatan nih kayaknya nih. Baru ini ya? Iya. Baru ini. Oh, ini apa ini? First time. First time. Oke, okay. Setelah kemarin udah tukar cincin. Gimana nih? Dari Mas Wahyu sendiri bentuk support apa nih ke Teh Wiwi? Ya, untuk support hari ini. Soalnya kan secara Teh Wiwi hari ini di kelas Matic wanita itu nomor 1 poinnya. Ya, kalau saya sih support, jadi supporter ada ya, penyemangat aja di sini. Ya semoga aja si Wiwi jadi lebih fokus, lebih tenang. Mudah-mudahan juga hasilnya untuk di final ini bisa memberikan yang terbaik. Ada spesial support nggak sih dari Mas Wahyu sendiri? Ya, sama sih? Mungkin sama lah kayak yang lain lah, di support. Ya support aja, kayak misalkan dari mentalnya, dari tukar pikiran gitu aja, sharing-sharing gitu aja sih. Gak ada kayak ritual apa gitu dulu gitu? Enggak. Ya mungkin enjoy aja. Enjoy aja. Saya bilang saya penting enjoy aja gitu, belikan yang terbaik aja. Karena kalau saya kan pernah maksudnya ada di posisi satu itu bebannya kan lebih besar. Jadi menurut saya itu mendingan lepas aja, enjoy, berikan yang terbaik. Kalau untuk hasil itu masalah rezeki gitu. Amin. Nah, itu dia guys. Support dari Mas Wahyu nih.
lagu kekasih dari Teh Wiwi. Oh ya, bentar lagi kayaknya akan ada Road Asia ya. Iya, besok habis. Sebenarnya saya itu hari Senin itu mungkin bentuk support saya, karena maksudnya saya memberikan waktu buat dia untuk support dia ke sini, karena hari Senin kan saya udah harus berangkat Malaysia. Jadi menurut mungkin biar dia tuh ada agak udah menyempetin ke sini, saya harus beriin yang terbaik. Ya, meluangkan waktu ya. Iya. Wow, ini istimewa guys, bentuk support dari Mas Wayu untuk kekasihnya. Karena jarangnya ya, karena pembalap Asia saya kira sibuk banget. Oke, terima kasih Mas Wayu. Siap. Sukses balap Asianya di Malaysia, semoga mengharumkan Indonesia seperti run kemarin. Amin. Oke, terima kasih Mas, saya lanjut dulu. Kasihnya bentuk support dari Mas Wahyu Haji. Kita jalan-jalan lagi guys, ayo kita tur pedok. Race pertama close, ditutup, nanti dilanjut di race terakhir. Kita lihat ke pedoknya Mas Wawan Abakura Jaya. Ini dia ada 200cc, ada MX Eveva Black Titanium. Nah ini dia guys, ini menurut saya ini motor termewah se-Indonesia, khususnya drag bike. Nah ini dia guys, isinya Eveva 350. Kita ngobrol sama Mas Wawan yuk, gimana persiapan kali ini? Halo, selamat siang Mas, jauh-jauh dari Surabaya. Orang Solo. Wah, ya Mas, orang Surabaya. Oh, pindah Solo. Mas Wawan, sehat Mas Wawan? Oke, saya boleh ngobrol sebentar Mas? Permisi. Gak apa-apa, sini aja Mas. Ayo, wah ini Mas Wawan. Iya Mas, saya mau tanya di final round nih Mas Wawan, persiapannya apa aja nih Mas? Mungkin dari engine yang Black Titanium nih khususnya, dari event kemarin IDW dan hari ini final round IDC, ada perubahan apa aja di engine Mas? Kalau yang pasti engine sama Mas, karena kalau pas IDW kemarin kan motor baru hidup juga, mana sirkuit kan, hanya bisa dibilang begitu. Bukan nggak kayak biasanya ya sirkuitnya kemarin? Iya. Nah, terus dari situ kemarin kita evaluasi setelah habis balap, kita dino lihat hasilnya. Powernya kemarin keluar 59. Ya 59. Terus dari situ kita cek ulang satu-satu kan, nah ternyata ada yang bermasalah kayak klepnya natap ke piston dikit. Nah terus setelah dibener-benerin kemarin keluar 61. Oke, ini super besar ya. Iya. Sebelumnya itu 60 yang 59. Eva pertama. Oh, 59 ya? Yang Eva pertama. Oh, yang Eva pertama. Yang aluminium. Oh, yang aluminium. Iya, 60 tertinggi ya, terus diturunin. Yang ini 61. 61. 61.9 lah, 62. Wow. Ya. 62. Enggak kebayang sih. Oke. Okay. Ini saya mau ngobrol sama Mas Rain Masta. Siap. Nah, ini dari Surabaya, Mas. Iya, Speed Lab. Nah, Speed Lab saya enggak tahu nih tujuannya apa. Di main. Dari kemarin di bengkel ya, Mas ya? Iya. Lihat Dino ikut bongkar juga ya, Mas ya? Ikut bongkar-bongkar di Mas Wawan. Ya. Apa ini? Mungkin ada kolaborasi atau mungkin ada proyek besar di tahun depan? Lagi main aja, Mas. Mampir terus diajak Mas Wawan ngopi di angkringan. Udah itu aja. Karena motornya Mas menggabungkan pikiran jadi satu. Nah, ini dia guys. Mas Wawan spesialis bebek. Nah, ini moge. Kemarin mogenya nomor 1, guys. Ngalahin A2. Kebetulan, Mas. Kayak ya emang real. Iya. Basicnya ZX10 ya, R. R. Oke. Ada apa nih sebenarnya? Ada mungkin apa kerjasama kah atau apa mungkin? Cluenya mungkin persiapan buat Malaysia. Oh. Kolaborasi, guys. Cluenya itu aja. Persiapan kalau, Malaysia. Iya, kalau terlalu jauh saya enggak enak sama owner. Sama yang punya bengkel. Mungkin semoga hari ini bisa tercetak di sini dulu, baru mungkin kita ke Malaysianya mewakili Indonesia, minimal PD untuk berangkat lah. Oke. Okay.
psikologinya sama lah. Sama. Sama. Semoga hari ini cuaca semuanya. Semangat yang sudah melakukan kita lakuin kemarin bisa terjadi hari ini. Amin. Motor yang ini nggak mas yang dibawa? Iya yang kita. Black Titanium. Oke. Okay. Mas Peter nanti habis ini ke langsung di Solo apa langsung Surabaya? Aku sampai selesai. Jadi work orderku nungguin ini sampai selesai. Oh, berarti habis ini stay Solo dulu? Ya nanti ke Solo. Oh, nanti mungkin bisa ke bengkel. Saya ke bengkel kita nanya. Persiapannya apa aja? Prepare ke Malaysia. Ini apa? Cuma bawa ukur itu aja kok. Oh iya. Apa ini namanya? Mas. Ya, mas itu buat XT. Ya. Ini baru saya lihat sih di drag bike. Ada ini ada alat-alat alat ukur semua ini aku enggak tahu namanya. Ini apa, Mas? Boleh dijelasin, Mas? Ini guys, ini apa ya? Kurang berangkat nih. Saya pikir apa ya? Ini namanya apa ini mas? Gelas ukur aja mas, gelas ukur lab. Gelas ya, ukur? Gelas ukur lab aja. Oh. Terus kalau yang di dalam kotak-kotak itu namanya hidrometer. Hidrometer itu untuk mengukur cuaca, kadar air oh, di air. Titik-titik yang kita buat. Jadi nanti keluhnya oktan itu mengikuti persentase udara terus temperatur. Kebaca di sini. Nanti deh. Oke, kita lihat nanti cara kerjanya. Boleh bahas dulu. Aku soalnya kalau bahas kita belum dapat temnya kan percuma. Nah, oke. Okay. Namanya masih riset. Nanti kalau emang di sini bisa terjadi baru kita bahas. Deh. Ini sih rasanya. Teknologinya super banget. Oke, terima kasih Mas. Nanti saya main ke bengkel Mas Awan, kita ngobrol lebih dalam lagi. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke guys, kita dapat ilmu lagi di final round. Kita ada tahu daerah gelas ukur yang mungkin jarang banget ditemui di drag bike. Dan digunakan di bagian petugas ini. Jadi di tadi cerita dari Mas Awan, belakang saya udah ada Mas dari DOS, Mas Andis. Bawa 3 motor, FFA-nya 2, 200-nya 1. Lagi di prepare guys, nih dia guys. Nah, Mas Andis, semangat. Nah, kita geser di pedoknya KT, motor mabur. Ada motor baru dari HT-JRT, Epic 200 Basic Karburator. Nah, ini dia. Nih guys, jadi seperti itu. Nah, di belakang saya ini pesertanya belum datang semua karena hari Minggu itu ya kelas utamanya ya guys ya. Jadi kayak ada slip engine dan lain-lain itu mainnya hari Minggu. Sama yang Pro IDC 2 guys. Jadi hari ini tuh penyisian yang banyak supporting-supporting juga ya guys. Jadi belum datang semua. Kita lihat ke pedoknya Wijaya Racing. Ada bos Pantera, halo. Saya boleh ngobrol sebentar bos? Sehat bos? Alhamdulillah. Gimana nih bos? Namanya? Balap di kota sendiri. Yang pertama senang mas, alhamdulillah. Ada balap di Purbalingga, apalagi ini final IDC. Wow. Bawa Pantera pada 1, 2, 4 motor? 4 motor, ini heavy porting, GRG. FU? Apa ini ya? FFA ini ya? FFA, kuat hati. Oh iya ya guys, kuat hati namanya ini ya, karena hati banget. Ada ini 130 130 itu MX 200 MX 200, oke okay. Benernya ya mahonya mau dibawa, cuma tapi, gak ada balap. Lama banget gak kelihatan. Kemarin udah tak chat semua kan motor oh, ini. Ini MX FFA kan kemarin kan rangkanya masih AX. Oh iya oke okay. Itu juga rangka baru masih AX. Chat sama Yamaha, tak chat. Cuma Yamaha enggak ada pembalapnya. Soalnya kan Raka enggak boleh main. Anu opernya hanya satu doang ya. Satu. Oke, seperti itu guys. Terima kasih nih, sukses buat hari ini. Masuk final semua. Amin. Besok tempur lagi. Okay. Ya. Oke, okay, nanti saya ngobrol lebih dalam lagi sama bos ya. Bos. Oke. Okay. Saya jalan-jalan dulu ya, bos. Ya. Sehat. Selamat siang. Hey guys, tadi kita udah lihat pedoknya Wijaya. Dan saya adalah pedok dari SJM yang di backup oleh Mbak Kampret,
43 Garage. Nah, jadi guys. Oke, kita pindah ke depannya. Ada pedok dari Bayu Ucil RH57. Nah, seperti ini guys. Nuansa ungu dan ini rapi banget ya guys ya. Di sampingnya ada V-Range Bali, V-Range Gemilang. V-Range Gemilang guys. Nah, biasa mekaniknya ada 2 tim dengan mekaniknya 1 Mas Ari Viren. Nah, itu dia guys. Kita pindah ke sampingnya lagi. Ada Aben Racing di mana tim Yellow Gang ini tampil full squad. Di final round ada berapa motor ya? 13. Ada 13 motor guys hari ini di final round IDC 2022. Oh, di injak standarnya ada 3, ada 4. Nah, ini guys, ada MX Sanitizer, COVID juga ada. Nah, ini dia. Ada Ninja Tune Up-nya 2. FFA-nya juga 2, guys. Matic 1. Nah, itu dia, guys. Seperti ini pedok Aben Racing. Nah, ini dia. Ada Mas Alvan Cebong yang lagi persiapan race. Nah, kita lihat pedok Aben Racing ketemu Bos Den Venta. Bos Tai. Gimana bos? Sehat bos hari ini bos? Yakin sih aku. Sehat terus. Persiapan mungkin strategi apa ini di final? Strategi ini manut bersalin. Pembalapnya ada William Gajit itu nomor 4 ya bos ya? 5 ya? Oh 5 ya? 5 ada posisi 5. Pemulanya di Arif Ucil nomor 3. Nomor 3. Ya bisa bisa ngejar guys dari tim Den Venta. SPN Den Venta. SPN Den Venta. Ayo itu dia. Oke, sukses bos. Saya lanjut dulu. Oke, ayo guys. Nah ini guys. Suasana waiting zone dari final round IDC 2022. Nah, ini kelas 155 standar open pengisian. Jadi mohon kerjasama semua manajer dan tim ya. Tar. Ini ada Ilham Unyil yang lagi setar. Sampingnya ada Febri Sapri. Mungkin suasana sirkuitnya seperti ini guys, agak sedikit menanjak di mungkin di jarak 50 meter ya guys ya, 50 meter ke sana itu jarak, tapi di 150 meternya itu ada penurunan sedikit guys. Ya semoga aja best time Indonesia terpecahkan di sirkuit Lanut Purbalingga ini guys. Oke. Yo. Nih guys, jadi Paingan Geng berkumpul di sini guys. Ada tim OP27, ada Bayu Bangun TL Racing, ada BMB Alifka Yogyakarta. Nah ini dia guys, ini persiapan. Ada Mas Pandi Pendol yang mungkin persiapan main di 155 standar open. Motornya juga lagi di prepare. Bos Babi. Nah ini dia guys. Nah, dari Bayu Bangun Persada. Ini dia. Nah, ini dia guys. Ada Mas Yusron, BMB. Ya. Ada pembalap ada Mas Debi Ape dan Deska Muntel. Itu dia guys. Jadi mungkin kita sudah keliling pedok final round IDC. Mungkin saya sampai di sini dulu episode kali ini. Bakal ada episode lain selanjutnya. Nanti saya bikin sama Mas Wawan Abakura dan Bos Pantera hari ini dari Wijaya Racing. Oke okay guys, terima kasih. Tetap di rumah aja. Saya keluar ganda. Stay at home with Maniac Racing Indonesia. Ada Mas Yusron.